Terjadi pembobolan rumah. Nah, di situ Polsekta Sayan meminta bantuan dari Reskrim Brau untuk membackup. Jadi di sana ternyata masih banyak, hanya tidak 8. Ada lebih 10 lebih. Tapi yang melapor hanya 8 orang karena ketika ada 10 lebih itu ketika dia masuk tidak ada barang yang dicuri. Jadi dari atas dari pengakuan dari 8. Oh, untuk yang dibobol total total bisa sampai 15 rumah. 15 rumah. Iya. Tapi dari laporan ada 8 yang mengadu, pelapor yang mengadu ke kita 8 orang. Dan bisa terungkap pelakunya ini seperti apa nanti? Gimana? Bisa terungkap pelakunya. Kita lacak nomor HP-nya. Kalau untuk barang curiannya sendiri? Jadi ada barang curiannya berupa HP dan pelapor tuh mengetahui nomor HP yang dicuri. Barang bukti. Iya, baru kita lacak nomor HP dan ada masih di sekitar tali saya orang. Kalau untuk modusnya sendiri, Pak? Modusnya memang dia mungkin kebutuhan ekonomi dan sudah kelas kakap lah. Dia sudah di Tenggarong dan di mana-mana dia sudah melakukan pencurian. Nah, pelaku diamankan di mana? Ditangkapnya? Ditangkapnya di tali Sayan. Di tali Sayan? Ya, kita sempat melakukan upaya paksa, melakukan pengejaran juga. Tersangka berupaya kabur. Ya, baru kita melakukan upaya paksa. Biasanya yang dibobol ini kan rumah jam pada pukul-pukul berapa? Jadi motifnya cukup unik. Jadi tersangka ini setiap melihat rumah dia datang dulu dan mengetok pintu. Apabila ada orangnya dia pura-pura nanya jalan. Apa arah rumah ini kemana? Tapi pas dia ketok pintu nggak ada rumahnya, baru dia beraksi ke belakang rumah dan dibobol pakai linggis. Yeah.